Oke guys, balik lagi bersama saya di Jahanam Gaming guys ya. Nah di video kali ini saya mau membagikan kepada kalian semua tips dan triks buat memakai Jinchuriki guys ya, atau Tile Beast buat 9 Ninja SSR guys ya. Jadi ini adalah Tile Beast yang cocok buat ke 9 Ninja SSR guys ya. Jadi cocok untuk 9 Ninja. Jadi untuk yang pertama kita langsung aja masuk ke Ninja. Kita masuk ke Ninja. Jadi yang pertama kita Uchiha Madara guys ya, karena dia ninja pertama SSR, jadi kita langsung ke dia. Jadi untuk Uchiha Madara sendiri guys ya, Uchiha Madara ini adalah ninja, dia memiliki damage yang besar juga guys ya, dan juga ada kontrolnya. Jadi dia lebih baik untuk dan cocoknya itu menggunakan Tile Beast yang Tile Beast 6 guys ya. Tile Beast Jinchuriki yang Tile Beast 6 ini kan saya pakai yang Jinchuriki One Tile guys ya, sebenarnya yang 6 guys ya, atau 6 Tile. Jadi dia cocok yang itu untuk yang kedua atau yang lebih apa guys ya, direkomendasikan yaitu ekor 4 guys ya, atau 4 Tile Beast guys ya. 4 Tile Beast ini cocok untuk Madara karena Tile Beast itu memiliki dampak damage yang besar, dan juga untuk yang cadangannya yaitu ini yang saya pakai guys ya, Jinchuriki One Tile. Ini bagus juga karena ini memiliki crit chance. Chance ini kalau kita menggunakan dia, kalau dia menggunakan skillnya itu memiliki besar kemungkinan untuk mengeluarkan critical guys ya. Oke, kita lanjut ke Ninja SSR yang kedua yaitu Senju Hashirama Renkarashi. Jadi untuk Tile Beast-nya yang cocok yang pertama guys ya, ada 3 guys ya saya berikan kepada kalian. Yang pertama yaitu otomatis 9 Tile guys ya. Ini 4 Tile saya pakai, sebenarnya itu yang paling bagus 9 Tile atau ekor 9 guys ya. Karena itu mempunyai damage juga besar dan juga cakra guys ya. Jadi lebih cepat dia memberikan pukulan guys ya, atau skill guys ya, atau ultimate skill. Dan untuk yang kedua yang direkomendasikan yaitu ini guys ya, 4 Tile, karena di sini memiliki puncture 24%. Jadi ketika dia mengeluarkan ultimate skill itu sangat sakit bingits guys ya, sangat sakit banget untuk 4 Tile. Dan untuk rekomendasi yang ketiga yaitu 3 Tile atau Jinchuriki ekor 3 guys ya, itu sangat cocok buat Senju Hashirama Reincarnation. Oke, kita masuk ke ninja yang ketiga yang rilis SSR yaitu Naruto Kurama. Dari untuk Naruto Kurama sendiri yang kalian saya ini, saya memakainya Egg Tile. Sebenarnya bukan guys ya, yang tiga yang saya berikan buat kalian. Sebenarnya karena Naruto Kurama saya sudah untuk jinchurinya sudah terpakai, jadi saya hanya mendapatkan dia di Egg Tile. Jadi dia sangat cocok jinchurikinya atau ekornya, ekor Tile Beast-nya yaitu ekor 4 guys ya, ekor 4 atau enggak bisa juga ekor 6, ekor 4 yang ini guys ya, ekor 4 atau juga ekor 6 guys ya. Ekor 4 yang ini dia bisa cocok buat Naruto Kurama atau juga ekor 6 guys ya. Yang 5 Tile ini sangat cocok mereka digunakan untuk Naruto Kurama guys ya. Dan untuk ninja yang keempat yang keluar yaitu Namikaze Minato. Namikaze Minato ini yang reincarnation. Untuk Tile Beast-nya sangat hanya cocok menggunakan Tile Beast yang Kurama guys ya, yang ini guys, yang ekor 9 guys ya, yang 9 Tile. Dia cocok karena dia cepat guys ya, memiliki cakra plus 24, jadi dia cepat mengeluarkan skill. Karena kalau ultimate skill keluar daripada Minato Reincarnation, dia setiap musuh akan menyerang selama 2 turn tidak kena damage guys ya. Jadi sangat cocok buat Namikaze Minato guys ya. Untuk yang rekomendasi yang kedua yang saya pakai tentunya yaitu ini guys ya, karena di sini memiliki crit chance. Jadi karena Minato juga ini damage-nya sakit guys ya,
lebih sakit ultimate skill Minato daripada Naruto Kurama, tapi pasifnya lebih sakit Naruto Kurama guys ya. Pasif Naruto Kurama itu sangat sakit guys ya. Untuk ninja yang kelima yaitu Hatake Kakashi Kamui. Jadi dia sangat cocok yang saya pakai ini. Yang saya pakai Jinchuriki-nya yang cocok ini. Tertile guys ya, Tertile. Tertile dia cocok karena di sini memiliki control rate. Dan sendiri tahu kalau Kakashi itu dia memiliki serangan yang bisa juga mengikat guys ya. Jadi sakit juga ini guys ya. Untuk yang rekomendasi yang kedua yaitu yang ekor 6 guys ya, ekor 6. Dan yang ketiga yaitu ekor 9 guys ya. Sangat cocok dia menggunakan tail beast ekor 9 karena juga untuk cepat mengeluarkan skillnya guys ya. Kalau untuk ninja yang keenam, yang SSR yang keenam, yang seperti saya lihat kalian lihat sini, saya menggunakan Tritail atau ekor 3 sangat cocok buat Tobirama Senju Reincarnation guys ya. Karena kalian tahu juga dia memiliki kontrol, memiliki skill yang bisa mengurung atau ya mengurung guys ya, mengurung musuhnya. Jadi dia bagus menggunakan control rate, dan control rate ini sangat cocok dia menggunakan ini guys ya, ekor 3 guys ya, tail beast ekor 3, atau juga bisa menggunakan tail beast ekor 8 atau 8-tailed guys ya. Jadi sangat cocok itu. Dan untuk ninja berikutnya yaitu ninja ke-7 guys ya, ke-7 yang rilis ya, ini dia guys ya, Obito Ten Styles Jinchuriki. Jadi untuk Obito nya sangat cocok menggunakan ekor 9 guys ya, yang saya pakai ini ekor 9 9 tile, karena dia bisa cepat mengeluarkan ultimate skillnya itu, bisa memberikan kebal damage kepada tim kita dan juga bisa shield guys ya musuh. Jadi makin cepat dia mengeluarkan ultimate skill, semakin cepat juga musuhnya terikat dan tim kita kebal damage guys ya. Dan untuk rekomendasi yang kedua, dia cocok dengan menggunakan four tail atau ekor 4 guys ya. Dan rekomendasi yang ketiga yaitu menggunakan ekor 3 guys ya, ekor 3 untuk control rate karena dia juga memiliki crowd control guys ya. Dan untuk ninja yang ke-8 yang rilis yaitu Uchiha Sasuke Rinnegan. Uchiha Sasuke Rinnegan ini mempunyai dua rekomendasi dari saya, yaitu pertama yang saya pakai yaitu ekor 4 atau Jinchuriki 4 tail. Dia sangat cocok karena diberikan puncur guys ya, karena dia juga sakit guys ya, untuk ultimate dan juga pasif skillnya sangat sakit. Jadi dia wajib menggunakan puncur guys ya. Atau kita juga bisa menggunakan ekor 9 guys ya, semakin cepat mengeluarkan skill semakin sakit juga musuh menerima damage guys ya. Ini yang digunakan untuk Uchiha Sasuke Rinnegan. Dan untuk yang terakhir, untuk ninja SSS yang terakhir itu Uchiha Madara. Untuk Jinchuriki-nya atau untuk tail beast-nya, dia sangat cocok menggunakan ekor 4 guys ya. Ekor 4 sangat cocok karena ekor 4 itu memiliki puncur guys ya, seperti saya bilang tadi sih, Sasuke Rinnegan. Dan juga ekor 8 karena dia memiliki juga seperti shield guys ya. Uchiha Madara ini memiliki shield atau seperti diikat untuk musuhnya. Dan juga bisa menggunakan ekor 9 karena semakin cepat mengeluarkan skill maka musuhnya semakin cepat terikat guys ya. Skillnya itu, untuk ultimate skillnya itu gila banget guys ya, bisa mengikat musuh guys ya. Dan juga untuk rekomendasi terakhir itu menggunakan ekor 6 guys ya, ekor 6 itu karena dia juga bisa ngeheal guys ya. Oke guys, sampai sini saja untuk tips tricks atau masukan buat kalian untuk memilih atau menggunakan style beast yang ada guys ya, untuk ninja SSR guys ya,
untuk 9 Ninja SSR. Jadi ini rekomendasi saya buat kalian semua. Oke, jadi sampai sini saja video saya kali ini. Thanks for watching. Next, see you and bye-bye.